Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah saya tahniah kepada muslimin muslimat yang berjaya telah puasa ni hari, dan hari ini mereka gayon ni. Dan kita tahniah kepada orang yang azam nak berpuasa ni hari lagi, kalaulah mereka belum lagi berpuasa. Dan insyaAllah semua fok-fok kita ni akan dapat puasa ni berlaku. Malam ni iaitu nak kecek tentang masalah iaitu Palestin lagi lah, lebih kurangnya. Hari ni dengar khabar, dengar berita, kemungkinan besar lah esok ni akan berhenti lah. Akan berhenti berdeh lah, maknanya akan berhenti dululah. Kemungkinan besar lah esok ni ada hudnah dia panggil. Boleh jadi pakat hundur lah pergi mari tu. Saya dah tengok surat khabar lebih kurangnya bahawa pihak Israel ni pun kemungkinan akan berhenti. Dan pihak Hamas support tu juga. Tapi lepas ada berhenti tu, ya adalah syarat-syarat lebih kurangnya. Jadi siapa hak benar, kita kata siapa hak benar lah ni deh. Dan adakah Israel saat itu berjaya? Nah, sebenarnya orang panggil perang terik ni, ini perang kodan pihak Israel saat itu, kodan saja. Kerana hari ini bukti bahawa dia tak berani nak masuk, nak masuk serai deh sebelah darat, dia panggil nak masuk serai ikut barat deh. Nak masuk untuk main kapal saja itu kodan saja. Dan kita dengar berita bahawa di Gaza ni luah 300 kilo pap segi, lebih kurang ni 370 kilo pap segi sepik. Nah, bahawa dalam tanah jadi bandar ke panggil deh, bandar fok ke apa, bandar fok ni fok Hamas ni lah, banyaknya duduk di bawah tanah, semua alat-alat duduk buat semua bawah tanah lah ke. Nah, lepas tu pula hari ni pihak Israel saat ni tu tak berani nak masuk kerana takut mufajaah, takut terkejut ke bang, ada benda-benda hok tak suka hok berlaku training tu pun tak suka habis cakap dah. Tahu mana kata tak suka, ya hakuk hakuk Allah perai dia hakuk gapo ke tok di Sanam bin Goryun. Apa kata tok situ pak peluru caruak ni ki sapa juga situ. Gitok di hok 250 kilo jauh daripada Gaza. Sapa juga. Jadi hari ininya sama-sama boleh kod dan. Sama-sama boleh kod dan, ya bukan orang panggil bukan perang dengan pedang. Jamelan ini orang panggil perang kod dan. Tekan. Nah, sepore pecek urat. Pak sakit mana kau mau situ? Pastu pihak Israel ni ikut dan dengan orang mati. Ledung 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 ge. Bila rakyat mati banyak, dia kira kata rakyat akan bangun lah. Tapi dak. Rakyat saat ni tu jong. Jong itu ya, tak dak.
Teh kerana orang panggil dia bundu rapak habis dah. Sepuluh kucing orang panggil. Tak boleh pergi dah. Kepang mata dah lah. Dia tak boleh pergi sungguh dah. Faham? Orang duduk hisor atau orang kepung dia di sepada border orang panggil. Tak? Setara di antara Mesir di Rafah. Ya katuk juga situ. Tak ada boleh gimana. Lepas dia duduk lah tu ya. Duk dah letu lah. Dan hari ini ni Turki duk usaha lah. Nak pergi Mesir buka. Dan Mesir saat ni tu pun. Wih lah 500 ribu dolar. Setengah. Eh. 500 ribu dolar. Tapi wih saat ni tu pun. Bukan wih kawai razah. Dia mari buat sendiri dia belakang. Lepas tu. Kalau kita tengok. Kod dan pia. Nah, sebab tu sebab saya ada oyak marah lah kata marah saya sebut marah dah bahawa perang ni tak apa puluh hari tak belah hari ini dah tapi tak apa ruang minggu tak apa dia tak boleh pergi sungguh dah dia tak boleh pergi cuma pia ok pia tahir dia panggil pia ok boleh dekat situ ya pas supaya kita dah sebut nah bahawa dia nak serai dengan kereta rebah, nak masuk lah Gaza. Sebab tak wani nak masuk sungguh. Mula kata nak masuk. Buat putusan kata nak masuk dah. Tiba-tiba, ilgok. Dibatalkan. Eh, tak berani. Kerana takut mufajaah. Kerana dia tak skor. Terik ni tu, dalam masa 5 tahun dulu. 7 tahun. Dia berhenti perang ni 7 tahun. Eh, ada hudnah atau ada cireca, lepas tu pakat, tak say, pakat, duk masing-masing lah. Nah, buat terik ni, 7 tahun. 7 tahun saat ni tubek-tubek mari dia tak sekor. Maknanya orang panggil di segi apa ni sailak dia saat ni. Mata kelak dia saat ni sailak dia saat ni tu pun tak leh. Tak siapa, tak siapa juga kata Hamas ni siapa mana dah. Tok-tok gambar. Deh. Tok gambar. Jadi tok tahu kata gerak keremon ni siapa mana. Kemampuan di segi tantra tak tahulah kata ada 40 ribu lebih tu tak tera tapi tak tahu kata duk kira kata muka kok kepung habis dah kepung habis dah kan duk kata tak leh buat perkara dah hok kos masa ya ya lepas dulu tu apa kelo ya peluru deh caruak saat ni tu apa kelo ya gi jadi tiba-tiba mari sekaligus ni ada hak 90 ada 75 ada 70 dah 80 ada 120 ada 160 ada 250 kilo jadi mana kata semua tempat ya tu siapa habis dah teh ni yoga panggil negeri ni bila maju ada bina orang pun senang mewah itu siapa lalah mana pun tak siapa panggil teh kalau ya nak pergi sana itu mana kata ya duduk balik balik utung lah gulawai balik siap lihat tak apa sepuluh kata Amerika yang mari di Iraq tak apa negeri dia jawab tak ada masalah apa deh lepas tu support tu juga hak ni pun support tu juga hak ni pun support tu dia jadi duduk dekat sepuluh kata duduk dekat sana itu orang sana itu orang tak tahu rakyat yang ni juta deh lebih kurang lain 9 juta ke okay. Israq ini lain 9 juta ke lepas 9 juta kan itu siapa 8 juta kan dah ha. Lebih kurang lain 9 juta lebih gitu ya nah kalau kira sungguhnya kau masa yang nak tahun 1948 dulu okay. Kau masa nak tak kajak Israq dulu masa lepas nah masa dulu tu orang panggil wang pen ya siap dah panggil ya tok kerajaan spon di Jordan deh lepas tu pula Mesir Suria semua negeri-negeri tu negeri hok jadi kancung hok kancung hok Israel dah deh negeri-negeri demon ini orang panggil kancung semua dah ya bayar duit belaka spon Mesir ni 1800 juta dolar masa setahun gitulah. Dah, wih dekoh. Nah, wih untuk beli itu beli ni ada macam-macam lah. Jadi, ya siap-siap lakon dah. Ya wak siap lakon nak hidup ya. Nak wih boleh bangun negeri dia tu boleh hidup. Nah,
Bahagian ini, kita tengok di Tal Abib sendiri, tumuh tinggi-tinggi. Umuh molek-molek. Rakyat tengok. Pas saya ada rakyat. Rakyat dia licin, putih, debu, dia tak boleh pergi dia. Dah rakyat tak lawai orang dah. Nak. Ha, dia putih, debu, lepas tu pula licin, geling. Dah. Janguk, comel, ni tak boleh pergi. Kita tengok bunyi suara. Bunyi suara, wuk-wuk-wuk, tu menerak apa cik. Tak sesuai sungguh. La tajidanna asyad apa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Eh, kamu akan temu mereka tu orang yang paling saya kepada hidup, takut sangat kepada mati. Sebab tu hari ni kodan ni saya dengar orang Wikrok deh, kut negeri Arab setengah ni, dia kata kodan Hamasan itu lebih kuat hari ni. Kalau orang judi kok pai deh, hok daun hok sutai ni nak hati Hamas ni tu duk balik, ya duk balik Hamas, bukan duk balik Israel dah. Sebab tu hari ni Netanyahu ni duk usaha dia kecek tuju kepada orang dunia ni lah. Kata tak leh wi benih Hamas. Kena wi Allah, Allah mana pun. Sebab tu yo yo cuba orang panggil nak bang tempat roreng, tempat gapo nak bom-bom wi anak tu, yo kira kata nak butuhkan apa ni bandar atau rongan di bawah bawah tanah nung lah, bawah tanah nung. Ayo duk kira situ dah. Tapi setakat hari ini, balik Hamas saat itu tak ada. Tak ada kata jejah gapo lagi. Tahu mana tak ada jejah? Hari yang ia lepah mula-mula itu 1,000 lebih semalam. Pelepah dah tu pula dekat dengan 1,000, siapa dua tiga, dekat 4,000, 4,000 carwak dah. Dan Israel, dia ramal lah, dia panggil ramal ni, dia kira saja dah 14,000 peluru lah ya kira situ, karena ya kira dan pihak Hamas kan itu tu baik royak kata ya boleh pertahankan ne bulan deh. Pas kalau ya duk lepas ne bulan ni dok sekolah tak boleh mengaji matok ya ko lamo ya ko molek deh. Kalau kira kod dan hai lamo tu ko molek balik ya ni pas balik mi balik Israel sendiri kan itu. Ya, ya nak pergi hotel ke panggil hari ini tu. Kita tengok marah itu Rata Menteri apa ni Nayuk dia lah Netanyahu ni waktu baik cuba-cuba nak royak deh. Kata dia saat itu tak ada bunuh budak, tak ada bunuh gapo gitulah. Nah, sehingga dia kata ya saat ini bila napok kapal perai ya saat itu Epsipok apa semua lagi, bila napok kata ada budak dia tak bang ya kata. Ya usaha nak waktu baik tunjuk kata ya saat ni tu molek hari ni, kerana gambar seluruh dunia saat ni orang tak boleh terima ya kecil ya okay. Di Gaza ni nah, kecil saja, bila kecil setepik ya tepat. Lepas tu pula hodok kenalah ni tu waktu lebih dah hok mati ni kena orang tua budak neh budak orang tua lapis ni saja tak ada tak ada tak ada tahan atau khauf amah tak ada kena sore abu sore ya eh sore dua orang gitu ya pasti dia tak ada tutup orang panggil deh dia ada usaha nak bunuh warna apa ni kata Ibn Qasam tu lah warna ya daif ahmak daif nama empat kali dah tak ada tak ada boleh orang panggil tak tahu siapa orang panggil kerana tak biasa tubik. Nah ni nak ayat kata dan dia tak kalah pun ni sebab benda ni benda hak Nabi sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata Nabi sabdalah tazal ta'ifatum min ummati zahirina al-haq qahirina li'aduwihim la yadurruhum man khalafahum au khadalahum. Eh, akan ada segulungnya daripada umat aku saat itu zahir jelas sangat di atas kebenaran dia karena hak dia okay? Hak dia. Lepas tu pula qahirin li aduwihim boleh paksa bangkap seteru. Eh, maknanya boleh
boleh paksa maknanya, boleh torong, boleh kapalah. Tak Allah, walaupun apa gitu. Sebab tu hari ini tak ada Allah. Pihak Israel ni, dia kata kalau nak Allah ni, iaitu apabila dia boleh utuhkan bana bawah tanah semua saat ni. Teh. Dan dia pun cuba-cuba uzhar nak masuk ke darat. Tapi dia orang panggil, supaya saat ni lah, orang panggil, orang takut mati, dia tak boleh. Kita bisa ingat dulu, iaitu Chalisik Hak Fuad Ahmad dekat nama Syalit. Saya ingat masa dia ada ngaji dulu. 2000 ke sore ya Chalisik sore Chalai. Tak kena igat asir gue panggil. Dah. Kena igat oleh Fuad Ahmad ni. Tukar dengan 2000 ke gue lego. Oh tu be. 2000 hak kena igat oleh Fuad Tubeknya. Wanah-wanah ke apa kan? Okey dia ni mayat. Okey. Gue panggil hidup ni gegar sangat. Dah. Kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tuhan. Kul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Kalau mung tu perasa kata, fuk mung saat ni tu wali-wali Tuhan rapat Tuhan. Fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Ham matilah. Tapi tu hai tata isyak lah kerana kata ha mati ni tak saya suka. Sebab tu orang okay, pakar waktu baik baru ni BBC lah sini. Tak kira. Kau hok jazirah lah. Dadu tahang lari tahu lah. Kita tengok plastik ni budak-budak tekah meletup tu. Lari bat tu ya. Lari nusuk tu kot tu. Ni dok lari jabu-jabu. Menerak. Menerak tu katuk pala cik tak saya nampak. Eh. Ha ni. No ya. Ya orang panggil tu hai with dia. Teknologi nah tapi ia sendiri itu ia takut, ia takut sungguh takut mati takut pun nah itu hai bubuh arun bos ia ada. Sebab tu kita tengok hari ni natilah tadi kita berita baik kita pakak berdoa insyaAllah berita baik tu ada esok ni boleh hadir berhenti lah panggil ukat nak berhenti tu besar nak tinggi menang lah. Cuma duduk di dengan kai pula lah. Dia berhenti dulu. Lepas tu nak kecehan dengan kai. Ya, gapa kata. Dah. Sebab tu. Kalau kira hari ni kak. Benar mana. Pia hak sakit. Orang Islam mati. Kita nampak sakit. Tapi pia hak sakit sungguh. Israel sakit. Sebab apa boleh sakit? Tengok. Biden. Tanah tiba di Amerika. Contact. Dah. Turki ke Mesir. Suruh Turki Mesir. Jordan. Kota. Dah. Suruh mari Saudi, suruh Kudan nak wifuat ni berhenti ni. Tak. Cuma hari ni tu orang panggil Mesir nak bangun semua lah hotel-hotel nak bangun semua $500 juta. Lepas tu pula orang lain kota apa semua tapi ya kalau lah tu ya Israel tak beri. Ya tak beri. Tapi duit-duit demo lah kau dah sungguh pun. Dah duit kat Amerika. Duit demo dah lah. Tapi tak si. Orang panggil jaga ma'ul wajhi ay muka. Jaga ay muka Israel. Tak si. Moga ya kira atau ya saat ni tu. Orang panggil negara paling kuat di negeri Arab. Ya kira situ. Kata ya paling kuatnya. Orang panggil jish la yukhar. Tak Allah panggil. Dah. Fok ya lah tu yang begitu. Sebab tu timur kau masa Trump ada tatbik. Tatbik iaitu buat perhubungan secara buat jadi biasa benda hok jadi tak biasa jadi biasa. Emirate buat hubungan lepas tu Maroko buat lepas tu pula apa lagi Sudan buat dah Saudi pun dah ah takut ke rakyat tak berani nak buat lagi lepas tu pula apa lagi ni hok lain tu tak ada pihak buat lagi lah. Dah, cuma hari ni orang panggil yo Biden ni orang panggil Perdana Menteri Amerika Biden ni yo orang tua ya dan harap pe orang Amerika kata yo ni seorang yang orang ada lepas tu dia ni orang romantik dah lepas tu orang suka bawa kereta ya dia ni orang suka bawa kereta awak mutu besar bawa kereta macam tu ya lepas tu orang romantik lepas tu orang ta'atufi orang panggil orang lembut orang apa gitu cuma hari ni eh ya orang tua bila orang tua ni ya adalah sebab tu tulip eh ada putan daripada Changwat
salah satu pada yang buat di Amerika ni asal flasting. Dah dia kecek dalam sepa dah kecek tu baik mata teriak apa Biden kecek lah. Royak. Marah ni. Dah bila orang sampat Biden pun kecek lah kata tolik usah robo selah. Dia duk Zuhur nak wituk orang-orang dia semua saat ni nak selamat insya-Allah lah. Dah nak selamat gitu. Jadi Pahaya kata Tolib ni Rashidah ni orang molek orang panggil apa ni orang bijak orang kapoy puji. Lepas tu dia panggil mari kecek sama depan dalam 8 minit. Teh dengan Rashidah Tolib. Jadi kecek dan Rashidah Tolib tak ada royak gapo dak lah. Maknanya orang Amerika ni orang panggil dia kira ta Biden ni supaya abun dah pok-pok hok yang lembut gitu. Dah. Kerana ia orang tua. Lepas tu ia suka dah. Orang ada prihatin. Pasal Melayu prihatin ni orang hati lembut, orang gapa gitu. Tengok budak, tengok gapa, ia kecek. Dengan budak, ia gapa. Tapi ia tu, biasalah kamangan ia ada belakang lah. Nah. Cuma, dia pun orang bubuh dia tak rasa kata dia saat ni tu orang lembut, orang gapo dan orang istilah Arab panggil orang watoni atau negarawan. Ya negarawan ni maksudnya orang yang apa ni maksudnya orang nak bina negara sungguh, orang jiwa rakyat sungguh. Dah sepomo kita ni tak agak gi tengok dah. Dah tak tengok rumah kita ni tak agak gi belaka. Dah pun payut suan tua mari dulu dah support Erdogan. Erdogan Turki ni orang panggil watani. Dah orang yang kasih dan negara dah nak bina negara sungguh, nak majukan negara sungguh. Dan sebab tu Turki ya Turki ni ya orang panggil kan mengetok salah. Saya nak katilah kita nak baca tu so khabarmu. Turki tak salah. Dan hari ni apa ni patana tipat di Turki iaitu Erdogan ni Tayyip Erdogan ya bijak ya kot dan Biden ni lah ana ya kata Biden ni deh hari ni nya tangi cuma dah karena apa karena ya gi sania jua Allah pergi kepada Israel dalam keadaan nah tengah-tengah dok bang budak dok bede budak. Jadi Biden ni ya kod dan ya benda-benda gini ya, ya nak cuci juga ya kalau kira gak. Neh, moga gak iya ni orang tua ke. Neh, orang tua 70 lebih ni. Neh, ya tak suka orang muda. Turki ni ya bijak. Lepas tu pihak Erdogan ni koyak ha, Biden ni orang pasal mana deh. Salah kata kecek kata demokrasi gitu ini enggak apa prihatin sia belah bagai padahal tu tangan cema berdarah bila eh kerana Israel tak ada kerja gapo ada bang budak ada bede budak ada gapo semua bolehlah tu pasal kodan hari ini tu di segi akhlak ya tak ada akhlak oranglah tu dah sini ni orang radak ni nak terima tak leh ke panggil dan ya waktu baik solat lagi ininya orang kata ya tak akan jadi sayang pak bila dengan Netanyahu tak akan boleh jadi sang gitu. Dah kerana gapo orang pesih hati jiwa hitam ni bunuh budak lah, bunuh gapo tak leh. Situ. Lepas tu kalau kita tengok hari ni, kalau kita tengoknya hari ni nya peliknya iaitu bijak Turki, kita pergi Turki sikit, iaitu bijaknya Turki, kajian Turki sana itu hari ni pelik sikit. Turki ni Perdana Menteri kat suan tabatik Turki deh gi ambil kat suan tabatik hok plastik ambil kat suan tabatik hok Tunis hok Pakistan pak orang lagi naik kapal tulah deh naik kapal tulah ya jauh naik kapal Turki belako gi di Amerika di New York deh nak kecek masalah plastik ni jadi orang panggil politik ni noh di plastik ni kira apa ni Turki ni politik panas sungguh. Saya duk fati dia tak bisa Allah. Dah, tak bisa Allah, tak bisa kata make demo tak ada. Dah. Sebab tu Erdogan ni orang panggil orang wang penak, wang pen bijak sungguh dia. Tu catur saat ni tu bijak.
Dan dia darah bola dulu ke. Deh, liang buah panah panggil. Cago yang nak main sat ni. Dia tolak asu boleh dia. Tolak asu boleh dia. Sebab tu, hari ni saya duk baca surat khabar tu, saya tulis. Dan surat khabar, tak ingat hari ni tu, hak sarak kita pun tulis, ayat Turki ni, kita yakin dengan Turki kerana ia ni tak akan, ia tak biasa, tak biasa rugi dia ke panggil. Dalam kamu yang tak patik, ia ni tak biasa rugi kali habuk. Dia duduk balik butuh hukmu. Balik berjaya hukmu dia. Tak kira di Libya, panah dia. Kita nampak Zohir gitu ya dia. Nampak Zohir gitu, tengok Pak Guning, kita tengok di Libya. Kita tengok Libya Guning tu. Dah. Ia orang nak pilih. Nak pilih. Hok baru tu lah, hok dulu habis. Fok nu bakak semak belakang, tapi ia main sama pup pup ni boleh kepada orang Misratah, boleh kepada fok fok ini juga lah deh. Ya panas sungguh hal ni ya, kita kena puji di Suria sebab tu juga. Nah, lepas tu pula di Karabakh Armenia masa kau pergi di Karabakh kuning pun ya orang panggil tak ada salah lagi lah ya tu orang panggil kalau terosak ke iPhone lah dia. Maknanya maksud iPhone saya saat itu orang panggil gapo ni smartphone dah jadi komu saat itu bijak benar panah catur mainnya dia tu bijak sungguh-sungguh. Kita tengok pelek sebab tu orang main politik saya dah sehat dah tak kira orang politik learning you nak main nak lawan dia tak boleh. Sebab tu Trump kau masa Biden kata kepada Turki dulu Trump kata tak ada dengan Erdogan deh kalau hak politik karena dia jijok ya saat ini jijok jakoh dia saat itu memang tepak subuh dah gini itu kita napa lepas tu benuh ya waktu besar ni Turki ni benuh kita besar tu lagi so sekarang dia kata nak buat lah no tafu'il atau orang panggil nak we turut undai hak sangat baca cat bahasa satu ni koro berapa saya tak ingat deh apa ni nombor berapa tu tak ingat. Orang panggil mati hok unai hok antara bahasa lah unai hok sama cacat dan itu nak hatan tera askar gi jaga di plastik support dengan ia masuk di Libya masuk di lain jadi ia tak ada nak pakai duit hok sama cacat dak kalau ada negeri Arab pun tak apa pakai duit sendiri je deh untuk nak jaga ke plastik deh patutlah tu menteri kat suang. Nah, Pak Suan tak praktek dia sebut ya tak apa hari ni ya, nak ajar sekali surat ya tak nak ajar sekali maknanya bukan benda hok kecek main-main tak bukan kecek main-main tak hok sungguh deh. Dan Erdogan pun ada sebut ya kata surat ya surat tengok lah ya kata ada pramanu apa semua surat tengok lah deh surat deber yang sebab ada tu hari ni orang tahu belakang dah kata duk propaganda dia kata tu hebat sungguh biar gocok sungguh tak ada lah no. Sebab tu no, kita klik pada ha Palestine sendiri saat itu nah insyaAllah lah kita berdoa semoga esok nah boleh hadir berhenti lah boleh hadir berhenti lah nah hari Jumaat ni cuma kita nak tengok dengan kai kata gapur atik nah nak tengok dengan kai tu gapur atik lah. Dah hari ni tu Israel tak agak duduk dah tak agak benar dah dia panggil hok nu sungguh berkata kodan di segi orang mati ke apa semua hok demo ni duduk mati semua dah buat dia demo tak ada gegapo kali dah tak ada mahapu kali mati gitu ya dah tak ada jadi kodan orang sana bukan batu paling murih demo ni duduk kalau demo tak ada buat aku mati pun dulu juga jadi gitu lah sebab tu cara dia saat ni tu ya nah ada pun hok kau balik Israel sana itu matok epok sebelah hari kira sebelah hari kena turun di Yunan di Kobrus deh pas kira tengok kapan nak apa nak orang yang nak pergi ke Europe ke mana kena naik kau lakoh pergi di Kobrus ni pula deh atau di Yunan naik kapal pergi ke Yunan pula lu deh susah lah kalau kira kok susah deh pas orang tak rasa susah pas saya sebut cek tu orang ada debu putih debu licin geling tu tak tahu api mampu sehari pun tak agak dah api mampu sehari api mampu dua hari tak leduk dah nah lepas tu pula bunyi suara tu takut dah bukan takut suara tu
Kalau ketuk rumah wala-wala, kok tu pun denyuk ubi dah menalai bidah. Ini nak, ya. Benar-benar ni. Boleh kok dan dia. Atau hari ni, ya kau, ya kata. Pak orang tahu dah kata, derong, ya duk teher tu. Derong, ya duk teher tu. Ya duk wayak tak kau si pesin, tak apa. Tak apa kau si pesin ni. Lecek si pesin gitu, ya. Dah, orang lain lagi jatuh gedung. Tak. Lagi jatuh gedung. Ini lah. Jadi kita fikir insya-Allah lah. Nah. Kita fikirlah insya-Allah kata benda ni tak lama. Nah. Sebab tu ada sebut oleh kau saat ni tu cuma hari ni ni yo tengah duk kuat lah. Yo cuai okat nak wida sebanyak mungkin. Nah. Ya tak ada gapo lah duk bong rumah nak wikatuk, lubang nak wikatuk begitu ya. Ya tak ada gapo tapi nah. Hak sungguhnya hari ni tak lewat gapo sungguh. Tak lewat gapo sungguh. Teh nak kata teh askar hak Hamas contohnya mati sore tak ada sebab tu lalah mano pun tak kalah orang panggil tu tak kalah lah sebab tu hak ni ada sebut bahawa Hamas ni syaratkan nak we berhenti saat ni tu kena masuk teh Al-Quds teh Aqsa ini berita hak saat ni ya tubik ni Israel sendiri pun kata boleh hadir berhenti dah lah boleh hadir berhenti sok ke apa semua tapi ya ya payah orang panggil perang ni ya payah eh apa kata hari ni ni pakak mari duk suruh berhenti belaka pasti ya kena sanggup belaka sanggup nak bina baru nak buat rumah baru ke apa semua gitu dunia ni ya gitu tak ada orang nak buat eh. Israel lucu cah ya sebab hak dulu-dulu pun ya tak ada biasa bayar. Ya tak biasa bayar. Dah Amerika teke, Mesir teke, kota teke, Saudi teke fok ni. Moga fok ni duit banyak. Pak pokok ya fok ya. Dah. Demo sekibu juta tu sikit hangat. Nah. Ha. Sebab itulah saya nah. Kita duk baca tengok saninya. Dah. Pak hari ni so buloknya Hamas ni ada drone bang dah. Kapal hok cung hok gi sat ni tu. Dah. Hok bangkap. Hok ni pa kai tahan ya tewa podah. Ya tewa podah. Dah. Inilah orang panggil orang Islam ni sungguh pun kata kena duk tindah kena duk gapo semua tapi nah bila siapa pria sungguh tu yo gi dengan email deh gi dengan email orang Islam ni sebab tu tengok kejayaan sat ni tu do mati tu yo bahasa dia orang panggil nak buat lah mana dah deh mati sat ni tu yo nak buat apa tak leh yo panggil tak ada jalan panggil tak ada jalan lepas tu kena hari ni tok rakyat nak sekolah deh tok rakyat di sekolah lah sekolah ngah hospital. Dah, tu pun tak tahu kata nak selamat kata tak selamat. Dah. Karena ya tak kira gapo sungguh. Umuh-umuh hok molek hok gapo sat ni ya bedih habis. Ya bang habis. Dah. Sebab itulah dah kita orang Islam ni ni nayuk mai chu Biden cing rumah. Bukan nayuk ni, patan nanti pada Amerika. Biden ni perdana menteri Amerika kita doa ya tau Biden ni orang Amerika ni agak pepsa lah ya kerana dia orang tua. Dia orang tua pas nampak juru nampak gapo gitu ya. Tapi politik ni ya oleh tak apa lek gapo sat ni deh ya ada banyak benda panggil. Dak. Tu. Dan saya duk dengar dak. Ini dia kata Turki, orang moyak Turki kanat ok tahan patiwat cak yud amnab raja cun yang ok kat kuampong cun patiwat mai samrit. Ya, Turki ni orang panggil hari ni tu ya Turki ni ya masuk, politik ya masuk. Jadi faikan faikapo semua saat ni tu pokok kata orang luar pakak hatai ya ya pakak hatai kelip lako. Ya tak jauh nari ya ya cak ni yom kuat orang panggil. Sungguh pun dalai ya balah ke pos semua tapi dia pia demo gomonya bakak gomo klebis. Dah tak leh negeri mana kata dia tak leh. Dah bukan kata faika bakak sokong lek demo dak. Ha ni ya tu ke panggil bila
Cak Niyum kuat capu dengan nah, masuk politik. Cak Niyum tu kuat. Antu siapa? Song Dao, terima kasih lah. Song Dao, terima kasih. Dah. Cak Niyum kuat tapi yo jiwa dia sana itu. Dah, yo masuk politik, masuk demokrasi dan hari ini yo. Nah, orang Yahudi yang duduk di Turki saat ini terpuati. Karena orang muka pertahanan daripada di Ade. Ke? Bila Ade saat itu, nah, orang semua orang sedak duduk di Ade. Negeri maju. Maju Turki ini. Maju sungguh. Nah, dah hari ini, banyak negeri-negeri Eropa tu nak beli big dart dia. Nah, drone dia saat itu. Banyak berisak drone dia saat itu. Duk buat. Ya wak diri belakang dah. Siap beli. Deh. Kata kebar, kata gapo. Ha gitulah. Jadi alhamdulillah. Kau muncul lekwa congkau dan tan kau suka pap ke gerai krap. Dah kita duk baca itu tak tahu lah tak pasti Allah Allah tapi duk baca ke. Okay? Bila duk baca sok khabar hari duk dengar orang okay, wikra. Deh. Wikra. Kata nak masuk ke mana? Kalau tahan Turki nak masuk. Tapi hari ini Turki tak tahulah. Ya main sungguh ya. Bukan yang kecek bahan tak. Ada harap apa ya panggil. Benda tu nak jadi tu payah lah. Nak masuk boleh tahan Turki nak pergi masuk. Malaikat pakak dengan Arab. Lepas tu pula nak kena sahab pacacat saat itu. Kena benar ke apa semua saat itu. Nainam sahab pacacat yang nak pergi kot tu. Lalu tamai sa'u. Ngiap leh meh. Capai cuai leh. Hari ini ni orang tu baik katung kata Sa'ud dengan Emberhek pakat duk tulu dan oh, saya dengar maganya itu suak khabar Arabiah dah duk tok di Emirat. Allah berak benar eh. Ya support sokong kepada support sokong kepada Israel lah. Oh ni berak ya orang okay. Support ni fok tatbik ke bagi tatbik ni fok hok tolong nak kerja sama dengan Israel. Ya habis cerita lah fok ni. Dah. Ya fok ni ni kau panggil fok fok supaya saya ada wayak tadi fok licin geling tu budak anak-anak tokek ko ko Emirat ko Imarat ni Abu Dhabi ko apa semua tu nah anak-anak tokek ni tu Allahu Akbar nah duit atas-atas juta dah beranak rubik tu kaya nah apa ya tak ada fikir por fok ya nah ya tak ada fikir por kaya dah ha inilah ni kau panggil sebab tu lo kayak selek kan Nabi kata nahnu kaumun a'azzanallahu bil Islam kita ni satu kaum yang Tuhan mulia kita dengan Islam. Nah, idza akalna la nashba apabila kita makan kita tak kenyang. Jadi bukan jenis orang makan banyak tidur banyak. Nah, tak buat kerja. Ha, bila tak buat kerja gak berat benarlah. Pada ketika tu gak nak harap pepo tak leh. Nah. Ha, terima kasihlah semua yang masuk. Dah yang masuk cek kapo semua saat ni tu api 750 malam ni dah tak biasa saya pun dah siapa tak ada biasa masuk lagi mohon kod titam kod like dah karena pek saya ni pek ngajar ya pek duk ngajar insyaallah lah mau nak dengar ngajar gapo kita jarang nak wikrok ni pun kita pakat kursi lah sama-sama fok kita saat ni tu dah sama-sama kita pakat kursi lah. Ah tetap masalah kita nak tak peduli tak leh gini kau panggil. Tok se padu ke Islam, tok se padu kepada umat Islam tak leh, tak leh kita kena tahu. Ban rau keluar aja pai kubur te palis tai mai keluar tai. Ya. Hok demo do oyak kata, hok demo do oyak kata do boh klip Malaysia lah masuk, Indo masuk. Pakistan masuk, hak tu tak benar. Hak tu berita tak betul. Bukan, tak ada. Bukan mudah nak masuk ni. Negara-negara ni bukan mudah. Kita, hak tu tu okay. Hak tu pun banyak lagi. Gambar-gambar hak duk masuk, duk tipu, duk bohong kau pun banyak. Dah. Nah, supaya dengan orang panggil gambar hak Israel waktu baik sendiri tu pun duk bohong banyak lagi. Dah, duk bohong tu banyak lagi. Bukan kata betul belakang tak sama bohong kan. Dah hari ininya iaitu nak tunjuk kata kita saat itu mi kuam chop tam. Ya dekat situ ya ada mi kuam chop tam, ada syar'i dalam masalah mi kuam chop tam dalam masalah segera saat ni supaya Israel dekat kaca situ ya. Nah sebab tu ya ni 4 kali dah sama cacat pacum nak kutuk Israel tak leh lagi. Karena
yaitu Amerika Guno Wito ke. Tak boleh buat kerja buah kagohan inilah. Situlah orang panggil. Dan kita pun tahu dah bahawa di Amerika sendiri saat itu orang duduk belakang semua. Kalau orang tak sokong, orang tak sokong Israel, tak boleh jadi patahan nanti pedilah kecil. Sebab ekonomi besar duduk pegang oleh pokok Yahudi belakang. Ekonomi saat itu banyak duduk pegang oleh orang Yahudi. Jadi orang Islam kita, apa ni, dua kagolan ini dah. Ya, media pegang dia. Media ni duduk pegang dia juga. Ekonomi pegang dia. Support dengan Facebook, support dengan Twitter, support semualah, TikTok, semua. Ya boleh. Nah. Pinong dah sunca reng ni mak kop kun samnak. Dah. Jadi orang kita kini tu pakak doli, pakak padu dah. Nak duk tak leh dah orang kita pun. Nak duk nak buat tak tahu tak leh. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan fak ni ni orang ni kita pelak orang panggil orang Palestin ni pelak nak. Orang pesen ya baru ni kau masa Trump baru ni tu orang dak kira kata cuk dah. Tak lawe dah lah. Pok kata mari terik ni semula ni, gaya bos. Dah. Pok kata mari terik ni semula ni, kira tahu orang hak tadbir atau orang hak buat sania pakat kerjasama dengan Israel ni jadi jembih lah. Kerana maknanya orang Palestin sendiri tu terap medan nak terima tak leh. Tak leh nak terima benda ni. Inilah tu lebih kurang. Tak. Ni kau tham nak tok long tahun ni tahan Indo Malay tak ada. Pasal royak tak ada. Nak gi masuk lagu mano? Dah nak masuk negeri orang tak leh. Dah nak gi masuk ke mano? Hot tu orang buat klik bohong ya, buat klik main-main gitu untuk nak we banyak orang titam orang gapo gitu ya lah ni tu. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusi na kaum mambijahalah. Tuhan suruh kita tabayyun, suruh kita wicerak dulu berita gapo semua. Bukan benda tu baik klik gapo semua tu bukan betul belaka. Nah, tak boleh kita nak kata betul belaka tak ada betul. Dah. Sepo ya hari ni orang panggil KJE negeri Arab banyak KJE hunjum belaka kan. Huncut belaka. Semua orang tu nak jadi, orang nak jadi kena halau lagi dan belaka. Nah. Nah, itulah lebih kurangnya. Cuai bok berapa ni? Ya kat bekok singkat dua ya. Dah ada dia mau duk bekok barang, dah bekok gapo tu tak ada gapo lah tu tu. Silakanlah. Ya keruk yo kap. Nah. Saya tak tu juga dah, tapi orang panggil sepunga tak. Nah, Hamas ni dia Allah alam lah, kita tak pasti setara mana, cuma kita tengok ayat tu teknik cara dia perang saat ni tu dah hari ni tu tak halah dah. Hari ini tu tak halah lagi lah kalau kira kau. Dah. Tu tak ada halah pas sekarang. Tak ada usap pas sekarang. Tak ada jejak pas sekarang langsung lagi. Cuma rakyat tu lah. Moga duk bang kena orang. Kena orang. Tak. Cuma kena orang. Kena orang kapung apa semua tu lah. Kunti yang bericat. Cuai. Boleh kalau siapa nak bericat. Sana bericat. Menitik cariti dah. Berarti charity hari ini hatta kita dah 2.5 juta. Dah. Ya hatta lagi melalui saya tak pastilah. Dah, ai ha ha rasa gitulah lebih kurang. Tahun ini sedangkan pin ngai bang kap. Dah. Masih dok pergi lagi, tapi kita berdoa insya-Allah esok ni dah. Esok ni katalah kalau turut dalam kau Al Jazeera, saya dah baca sana itu Al Jazeera ni tu, bahawa esok ni lah. Nah, esok ni akan berhenti lah, kita berdoa lah kerana orang pun teruk sangat dah, banyak sangat dah. Dah. Cuma orang panggil dia payah lah.
Support for duk le West Bank atau duk balik Dhofar Gharbiyah balik Kudsan itu duk igak for ni atai. Ya for ni ni for huncak belakang juga. Ya buat siap dah. Kau dulu ya duk kata dah dulu kau masa Hamas dah. Caruak masa tu 3 kilo ya pergi. Ya tu nyamuk tak apa. Dah. Apa kata hari ini 250. Tak jauh juga. Ya sepuluh kad yang paling naik tu. Ada. Kad yang paling naik tu lah. Tak. Ini pun sepuluh tu juga. Itu bekal kata Mesir apa kota duk sehor nak berhenti lah. Sebab tu itulah kita lebih kurangnya kita ke Islam ni. Faham hak teruk lagi hari ni Netanyahu ni kata dia kata macam boleh nak samukan nak bomb apa sila tu rumah-rumah ni. Tapi benda tu benda tak boleh buat bagi rakyat semua kan. Rakyat orang bari orang tak ada dosa tak ada salah perkara mana nak boleh nak boleh buat benda-benda gini. Inilah insyaAllah kita ni nak berdoa lah. Doa semoga Tuhan we cepat-cepat lah dah baca doa kunut nazilah lah dah baca kunut nazilah macam-macam lah kita apa pun kita boleh buat ya kita tengok kepada apa ni orang ada kata tak ada samkan dah tulis ni samkan penting dah hari ni tu media belakang hebat di media hari ni. Dah. Sebab tu kita perlu tulis. Dah. Tulis apa sajalah kau panggil. Kerana tengok. Dah, Rata Menteri Israel panggil mudi atau puburihan hak Facebook, hak TikTok, mari suruh lup komun ke apa semua itu ini. Ni nak ayat tu samkan dah. Benda penting dalam masalah media tadi itu. Benda penting menalah. Dah. Dah siapa masuk saya mohon dah pakak kod titam, kod share, kod titam dah, kod like. Ada berapa orang saya ni cukup 1,000 kalau titam. Boleh tu pakak kod like, kod titam lah insya-Allah. Itulah kita wikrok lebih kurang dah. Tetap masalah Turki saat itu Turki kalau kita tengok kininya ya Turki ni bijak dah dari segi politik bijak benarlah dah. Wah tanah tu gerak banyak orang panggil bukan depan lain bawah tu banyak lagi duk gerak dah Turki ni hari ni dia pisah nak baik dengan Mesir dah pisah nak baik dengan Mesir pisah nak baik dengan Saudi pisah nak baik belaka di negeri tepi-tepi saat ni ni cara teknik politik orang panggil dah dan dia baik gini tu bukan makna kata dia Allah yang gapat dah. Dah, ya jangan nak ditunduk demo dak, nak ditunduk agapo negeri besar, orang 80 juta negeri dia. 80 juta lepas tu pula. Dan orang hak mempunyai tentera hak kuat dalam NATO. Lepas tu dalam 10 dalam dunia, pas. Lepas tu tak hebat ke mana dia. Itulah. Dan masa depan kan itu, ya cuma orang panggil Arab ni ya kena upaling di angkrik dulu ke. Kata Turki ni jajah negara gitu. Ya gi kok tu. Neh. Situ ya. Inilah lebih kurang deh. Jadi kalau rasa siapa-siapa nak kosi saat ni tu deh. Bolehlah. Siapa nak kosi Assalamualaikum hadir dari Kota Baru. Ya, terima kasih lah. Oh, yang masuk. Kalau ada apa deh, nak tanya boleh lah kita duk baca surat khabar itu ya saya pun. Duk baca surat khabar Jazirah, pak kita duk dengar orang okay, wikrok. Dah banyak orang okay, wikrok. Pin kelang ngolek lah. Dah. Dah. Jadi orang okay, wikrok. Ngolek. Dan sebab tu kalau tengok gininya kalau tak ada capai orang mati kok dah tak ada bom mati ke apa semua tu ok boleh sebulan ya Allah hancur Israel dah hancur di segi ekonomi dah hancur di segi
Habis berisak-berisak lari. Yo, yo ke panggil supong lepas ni ke. Gapo nak jadi? Hok nak jadi ni Israel kena kena tolong dengan Hamas mitok jangan deh hudnah atau ke panggil kena berhenti tak leh bedek tak leh gapo ni tu. Apa tahu ya kena adalah. Deh kalau pada syarat-syarat yo. Kalau yo yo kita dok benda tai tua kata 5 tahun 10 tahun. Jadi orang tak wani nak luntun. Hamas ada carwak. Eh. Hamas ada carwak boleh lepas semalam 1000, pas nak ke apa? Eh, lepas semalam 500. 500 carwak lepas semalam. Nah. Ha, apa? Ya. Ya kodan dari segi ekonomi, kodan banyak-banyak benda kodan sat ni, bukan kodan hak ni saja dak. Nih, deh. Kita nampak zahir lah kata memang susah memang kapo tapi sebaliknya ada hikmah dan sebaliknya ada untung dah gini tu boleh balik Hamas ni tu balik Gaza ni tu boleh torong ke panggil boleh torong boleh berunding ke panggil karena sebab tu kita tengok ya hatta Biden ni hatta orang nak wilak nak berhenti dah bukan. Dah semua orang panggil baik orang debel orang besar ni lah mana pun tak si nampak tak kawai Allah dah tak si nampak tak kawai Allah pun semua kawai tak gidah sungguh dah nah teruk dah kawai ni sungguhnya tak boleh gidah tapi moga-moga nak walah mana dah bila apa ni nak gi lah mana pun nak win apa jaga ma'ul wajhi ay muka tu lah. Dah. Inilah hari ini dunia dah kita kasi ya tengok. Yo, orang. Nah, orang Palestin ni orang panggil kalau kita kira lah azab dia saat ni. Allah dah. Puluh-puluh tahun, 40 tahun dah. Tak ada rasa sedih, tak ada gapo susah hidup seluruh dunia. Malaysia penuh. Amerika penuh, Angkeri penuh. Hidup rata-rata. Hak kena tubik dulu ke? Hak kena lari tubik mula-mula kali 700,000. Yang mula tu mesin nak perai ke? Mesin nak perai tu patut perai. Nak perai suruh tubik dulu. Bila tubik nak kelak tak leh. Buat kotak long dengan Israel. Ha, inilah. Oh ya, benda-benda yang berlaku ni. Dak. Oh ni Turki kap Rusia ni kau cai kau dai cing mai. Turki ng Rusia ni tu ke panggil Rusia ni Putin ni yo. Nak. Oge panggil yo. Oge gocoh kuando dah. Apa nak kuando? Apa ke panggil? Nah. Orang silapak juga, orang kan muang tinggi juga. Nah. Yo banyak pun prayut dah sepuang Turki ni. Mohon maaf. Turki ni ya beli alat supaya dengan hak Israel dok lepas. Dok lepas. Sekat bom tu lah sekat carwak hak ni tu. Hak ya S400. Dah. Si Roy ni ya beli apa ibu juta. Apa kata ya beli pak? Apa kata ya beli ya beli pakan itu ya boleh torong. Dalam suria. Jadi pun prayuk gimari pagah hok. Rusia lalu ke Turki. Dah, Tokes lalu ke Turki. Ya banyak benda ni kita tahu zahir ya le dua panggil dalam gulai pula. Eh, alai ni banyak benda lagi. Sebab tu orang kata hak politik dak pair lagu lain, berat-berat atau itu tapi lek tak bawah lek belakang ni ya gulai pula. Pun rayut. Dia gi di atas pun rayut ya. Ini 2-3 wan aja mikan kuyut jing. Ya, esok dah. Nah. Isak dah boleh hadir.
teh mas mengenai kaiwa ham caw nati Israel kau marukran kait masjid ya betul lah situ. Cuma mengenai kaihan ini supaya kita oh ya hanilah nanti tengok lah ya nak jadi kapo hati. Eh. Ah itulah. Ah tu cara dia panggil lebih kurangnya ah kita doalah. Nah. Ah Turki ni ya ya politik masuk panggil deh. Politik ya saat ni pastu ya ya nak we semua saat ni tu orang okay, tak leh. Orang okay, tak leh mari Cina tak leh dah. Deh. Ah semua keputusan semua saat ni tu hak dia sendiri masa repel. Sebab dia ini tak ada beli dah lah. Perai luar negeri tak ada. Ya, hak dia sendiri, buat sendiri belakang. Tak kira kapal, perai kapal, selai kapal, kapal. Ya, buat sendiri belakang lah ni. Apa kata dia buat sendiri saat ni tu, dia tak ada kena duk, dengan tunjuk-tunjuk dia muda. Nah, dia tak ada kena duk, dengan tunjuk dia muda dah. Dihadiri beberapa negeri dah yang sokong bersama dengan Turki. Ya, sepanjang hari ini saya sebut dah bahawa pelik. Nah, Turki ini benar dia boleh jadi pemimpin sungguh. Dia orang biasa jadi besar dulu panggil Ottoman dulu atau Utsmaniyah dulu ke. Hati besar panggil hari ini. Kat suang Tabatet Turki game rakyat menteri Tabatet hak tu ni. Hak kita hak belas tempat lagi di New York di Amerika. Nah. Tu makna kata dia gerak sungguh bukan dia main-main tu. Nah, patu pula Erdogan ni orang panggil dia orang negarawan, patu pula orang ikhlas, orang adil, orang berjuruh. Orang tak leh tengok benda-benda zalim. Benda-benda awak nyanyi ke orang apa semua dia tak leh. Dia tu imo tak leh orang panggil. Kan nak nifang Israel kon nak leh krap. Ya. Memang berat nada. Balik Israel itu berat benar dah. Kalau kira agak, teruk benar dah hari ini. Kerana apa? Kerana tak berat kerana ya, ekonomi dia. Ekonomi dia. Apa? Peluru yang sekat. Carwak saat ini itu sosok $50,000. $50,000. Dia palan $1,000 dah habis. Pergaterik ini. Plastik ini $300 carwak sahnya. Eh, maha pada benda kabak mah kita. tu ni ya nah itulah lebih kurangnya tu kalulah deh kalau ada nak sung dau tu deh terima kasih banyak sung dau ni tu terima kasih deh ayo main supaya cacing royal lem ruam doa insyaallah dah wajib fok kita ni nak buat apa dua kali ya kita boleh doa. Kita boleh tolong pertamanya kita sokong we duit deh supaya dengan hak-hak kaya hak saya lah kali dengan Bazu pertama ni Ustaz Fakru Dr. Fakru lepas tu pula Ayah Meng deh Baba Deng Baba Gapapak kita ni pakak Baba Wawi pakak giwak dah boleh 2.5 juta terima kasih belakang ya, berwi deh 3 hari boleh 2.5 juta malah akhir tu perawat ikan deh perawat sat kok kita tak esok lagi boleh 1 juta ruaje deh boleh 1 juta ruaje dan hok masa dulu tu hok boleh 800,000 pakje tu di Jisda kok kita buat masjid Jisda deh hok trek ni kita boleh 1 juta ruaje ya pula 8 pakai 10 lebih kurang gitulah 2 juta boleh 1 juta. Dan kita alhamdulillah saya dengar nampak perakat lewat Facebook bahawa pihak menitik hantar lagi masuk dah. Bukan tak hafal lagi pasti tapi hantar pada ungkon hok hok tanggungjawab. Ungkon hok tanggungjawab sat ni. Ungkon hok kita boleh hubung lah. Ya situlah. Semua pula tu juga tak kira ungkon mana pun kena hantarlah tu belaka. Ni payam yut. Ya, dia panggil hak sebenarnya. Wah, tinggal kau sikit, tinggal kau sikit, tinggal kau sikit. Dah. Itu. Ya, dia panggil. Kau tinggal kau sikit, kau sikit, kau sikit. Arak ni 300 juta orang araknya. Tak. Orang arak ni 300 juta. Tapi, 300 juta pun sepuluh Nabi sebut.
kena al-wahnu. Nyakit al-wahnu. Nah, bila kena al-wahnu, al-wahnu ni apa al-wahnu? Al-wahnu ni ialah hubbud dunia. Saya dunia wa karahiyatul maut, dan takut mati. Situ ya. Nah, bila kena ni enggak tak boleh buat apa dah. Saya kodo bedacok joget buka disko buka apa gitu. Oh, duk main menolah tu. Orang ada main menolah tu. Ya lemah makan banyak, rajin joget, rajin galak, cuk sudah, pakai cuk. Tak ada udungkan ke panggil. Nah. Ha itulah deh. Lebih kurang ni babo live ke kap Palestine. Ki kerang lah dua kali ngan ni ya. Dua kali ngan ni. Saya tak ada besok lagi orang naik pas 1000 ni. Deh. Ada besok lagi cuma nak widi mau tanya kita boleh. Jawab kita baca banyak berita-berita apa kita baca ke wikrok apa semua. Kalau mau tulis tanya-tanya nanti kita boleh wajak nanti. Deh ni kita rasa ya wikrok ni 10 minit lah. Deh. 10 minit kalau siapa setengah jadi kacau tu lah. Ya benda sikit ya tak sepuluh hukum fekoh, tak sepuluh mengajar. Dan sebab tu kalau lah remo mi banci cuai Palestine tak? Banci ni saya minta kepada kalau ada hak demo masuk dah paid hak abazu hak ni tu ada dah paid hak abazu masuk tu ada banci hak menitik charity dah hak tu boleh eh? Tahi mata kita tak nampak duk nampak tahi gigi hak duk jauh dah hak kita pun nampak bukan tak nampak tapi orang panggil politik kita kena reti situ. Jangan kata, oh kita tunjuk belakang. Mana boleh, benar lah tu. Deh, kita ni kena cidik hidup ni. Kena bijak, orang panggil. Orang panggil. Bukan, kalau kita pun kita nampak. Tapi, cara, dia kena bijak dalam setanakan lah ni. Bila, kita baca orang tu, orang cidik, dia boleh. Dia boleh tikuam klik mari. Situ ya. Neh. Ah tu nampak banci tu dah Abu Hasun bubuh dah tu. 9220390807 dah. Ah tu tu banci muniti charity dah boleh buh lagi insya-Allah. Kita akan sapa lagilah. Nah. Ni kok kamla Turki teng riang babo mai teng dah tak leh gi lagi. Bukan mudah. Arab tak jang ke Turki ni. Ya kira panggil Turki. Arak ni mayom, yang ngai ko mayom deh. Ayo tak jang cakap dah, yo nak jang ana yo Turki. Ana nak wi masuk hari ni tak jang mata dah. Deh. Masjid Aqsa kiblat deh. Puak man kabuan tanun win won to pra Yesu kong man leo krap tuk kun puak man keluar tai leo. Yo takut mati sungguh. Aku mati sungguh deh, bukan kata ya saja kita takut juga tapi kita tak takut pada tu. Tolong tan pi Iran. Jalung weti mai. Iran ni tak Iran ni ada sokong belakang kita tak Allah alam tapi bagi Iran ni sokong belakang ya tak ada. Banyak kata hak dia dah tanya Allah alam lah. Deh. Aturah piano tulung tu banci kruntai dah 9220390807. Banci muriti cariti dah. Tony yut ying dia yang esok. Kemungkinan besar esok lah. Tu pun balik Israel pun bunyi dah kata nak berhenti dah lah. Nah. Kuam sia hai Israel ni kuam sia hai rakyat yau saat ni tu orang tak berani luntun. Oh ni hop sa kali. Dah berisak-berisak lagi tu baik tu molek nah. Karena apa? Karena dek apa tak leh jales. Sebab tu kalau sapar wa bule pergi tapi ni mati banyak lah. Tapi kalau sapar wa bule ke Allah. Sacai nah lah deh. Hancur ekonomi dia. Hancur ekonomi orang dia pandai-pandai aja. Bukan orang jenis bekan. Ya, sebab saya ada wayak ni lah. Kalau orang cuci bersih, cuci. Allah putih debu muka tu cerah. Tak saya sakit, saya demam apa dah. Bagaimana dengan berita bahawa Israel akan lepas
soruh ke Mekah. Ah tak ada. Tak hatta Mekahnya. Dia nak hidup di mana dia? Dah ya dia dia 2 juta ya. Cuncat Arab mini kuam kit ke kai yang raya ke kap songkram ni krang ni. Okey Arab nak ibu tidah dah. Takut lerek. Dah. Okey Arab ni nak ibu tidah dah. Ha tu orang Arab. Ha karena takut lerek, takut gapo sak ni dia susah bih ke mari. Dah. Ya bukan kata tapi kalau siapa sebulan kok teh kata sungguhlah. Ni yak hang tu kon kendang IT.com au klip ni lung YouTube lang live sud sit. Teh wi krok gitu ya tak ada kena tu gapo le sikit-sikit itu ya. Tak. Nawi pak mung le banci deh. Yalah. Ha minta tolong deh. Kau mali ok mawa Pakistan cak ko ruam ka Palestin le kon tap radap tuntun kon lu male. Ai yo dak lihat di benda ning, yo tak ada lihat di, yo buka to. Atau lihat di deh. Ha nak gi tu tak lihat di tapi lan itu gerak di segi politik kan mengah ni tu gerak bih lah gerak. Pakak nak wi berhenti, pakak nak wi kapalah. Deh. Ha tok se widu berlaku lagilah. Ya bahasa dia dah. Ha itulah hal lebih kurangnya maleneng deh. Kita berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan fak kita semua. Da'iyah Saudi Wahabi ya doa lah. deh. Ini kita tak tahulah deh. Oh, ni bukan pendakwah di Saudi. Tak. Boleh hadi. Oh, ni ada sebuah. Dia sebut Ahmad bin Said Al-Qurni. Tak. Ya. Payah ke panggil pokok ni. Dah. Kita tak tahu kok. Ya hujung-hujung ni. Hujung-hujung. Akhir zaman ni kita rasa pening kok. Kadang-kadang. Ha. Kau masa gitu. Di Mesir. Allah fa ulama tu baik ah deh sokong kajae ah waktu pula Saudi pak sokong kajae waktu kau ni pula sokong kajae kita pening masa asiyalah fa ulama ni deh aneh jadi besi mano kita rasa pening kok kita ge tak reti ni jadi pelak-pelak Alah. Saya puasa habis wah dah. Angka cek harga apa lagi. Tapi nak nampak orang okay, ramai lagi usah saya nak pergi. Dah. Ha, kalau siapa nak sung dau tu terima kasih banyak dah. 1255 dah dau. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dah. Ada mau tolong-tolong dekat atas ni tu. Ha. Vaksin mai cheat dai mai. Ha, ni tanya vaksin. Vaksin ni tak saya wacak boleh tak? Oh, tak saya wacak demo ya, orang panggil. Tapi KJS sikit lagi, dia kena wacak juga, tak boleh pergi dah. Nak lari tak boleh. Dan sikit lagi nak pergi, nak pergi cawak tu tak boleh. Cawak ni tak boleh, kena wacak dulu. Kalau ni banci dengan bericak, Araira, ni bericak bukan Palestine dah, muniti cariti dah. Banci, muniti cariti. Boleh lah, ada yang mau nak derma, kita wak dah. Boleh 2 juta setengah. Song lan ha kita boleh dah kita buat dan telah hatta gidah hatta melalui dak adalah ayah ha saya rasa gitulah deh insyaallah jangan terlupa kut like kut hitam deh lepas ninya saya ada duk mengajar sokmo minta semua bapak kita ni bila nampak saya duk mengajar saya tolong kut like kut hitam tolong share gitu jelah. Nah. Laisa bil ghurib faqad afta qablahu al albab khuruj al fastin al fastin. Dah. Ya ni ulama su. Dah. Boleh ke fatwa gitu? Boleh ke fatwa gitu? Dah. Ani
Abu Hassun, apa khabar? Okey, tak ada tak ada pendiri ya. Tak ada le babo tuk kon pahai pahai babo life sud tang te. Le bagus je setengah. Pahok okay, kedok amah so saja nak okay. Tak pola. Itulah saja lebih kugera. Itulah malening. Saya minta lah pokok kita saat itu pakak kod titam, kod share, kod like dah. Pek saya insyaAllah tak tak biasa lagi siapa 1,000 kita tengok tak ada so mampu 100 gaya gitu ya. 100 gaya, 50 gaya, 80 gaya, 90 gaya dah. Lepas ni insyaAllah kita akan waraikan dah. Kalau flastin ada tu kita wikrok lah sikit-sikitnya. Alalekan tan tam rau top dada wak sok modah. Job game ni pratet Arab ti senap sanun Israel ejak tat sin yang ngai. Dah. Okey-okey hok sokong hak ni tu. Ya la ni tu dua tak hau itu kok ya. Dah. Itulah. Pakak nak kau ya buka benar. Nak kau ya buka benar lah. Alhamdulillah, sama-sama kita minta Abu Hassun tu nampak tacang tu minta banci tu deh. Abu Hassun minta tolong hantar dia sikit eh. Deh. Apa tu? Jangan terlupalah orang yang tak ada. Orang yang tak ada puasa ni lagi tu. Deh man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Supaya puasa setahun. Deh. Pakak fok kita saat ni. Malilok dah ada uti wadu ya. Adakah Allah nak menyatakan satu-satu benda atau satu-satu perkara